Hai minasang, jumpa lagi di channel K Studio. Nah, sekarang kita sudah berada di sport clubnya Citra Raya Cikupani. Kali ini kita mau main ke Water World Citra Raya. Nah, jadi di sport club ini bukan hanya kolam renang ya, tapi ada tempat fitness juga, tenis, bulu tangkis, dan lain-lain. Nah, di sini ada map untuk Water World-nya. Lumayan gede ya. Nah, ini untuk harga tiketnya, weekday di Rp45.000 dan weekend Rp50.000. Untuk jam bukanya mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Jadi untuk harga tersebut udah sepuasnya ya dari pagi sampai sore. Nah, begitu masuk ke sebelah kiri kita langsung akan melihat kolam renang yang besar banget. Jadi Olympic size gitu ya kayaknya. Dan di sini tuh ada dua juga yang tipe dewasa dan anak-anaknya. Katanya sih tempat ini dipakai untuk les atau yang latihan renang gitu ya. Nah, sekarang kita ke area permainannya nih. Slide di sini tuh banyak banget dari mulai yang kecil sampai dengan yang besar. Jadi kalau masih kecil bisa cobain yang kecil-kecil dulu, tapi kalau udah gede bisa cobain semua slide-nya ya, sampai yang paling tinggi juga. Nah, ini tuh juga warna-warnanya tuh colorful banget ya. Jadi anak-anak pasti suka banget di sini. Nah, kalau lagi main di sini nggak boleh bawa makanan berat dari luar ya. Karena di sini juga disediakan kayak ada warung-warung kecil gitu. Dan harganya sangat terjangkau. Jadi rata-rata tuh harganya di bawah Rp50.000 semua. Di Water World ini jenis kolamnya tuh banyak banget. Mulai dari kolam anak, kolam ombak, Olympic pool yang tadi, Pixie Hollow Baby Pool, dan lain-lain. Jadi cocok banget dijadiin wisata anak dan wisata keluarga. Oh iya, lokasi Citra Raya Water World ini masih berada satu kawasan dengan Citra Raya World of Wonders Theme Park. Jadi buat pinasang yang mau ke theme parknya, bisa juga nih abis dari Water World langsung ke theme parknya. Di sini juga disediakan sewa ban ya. Jadi sewa ban itu mulai dari Rp15.000 untuk yang single, terus yang double Rp25.000. Ada juga untuk locker, jadi supaya barang-barang kita aman. Untuk locker kecil itu harganya cuma Rp10.000 dan locker besar harganya Rp20.000.
Nah, gimana nih menurut Minasang setelah melihat aktivitas seru yang bisa kita lakukan di sini dengan harga Rp50.000, menurut aku worth it banget ya. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.